Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan. Pada video ketiga ini kita akan belajar poligon seperti gambar. Ya, poligon shortcutnya menggunakan POL. Pol. Ya, enter. Setelah itu muncul tersebut, ketikkan segi berapa yang akan kalian buat. Contoh di pertama adalah segi 3, masukkan 3, enter. Selanjutnya kita pilih klik di salah satu titik, klik yang ini yang pertama adalah kita akan membuat poligon di dalam lingkaran. Selanjutnya yang bawah adalah di luar lingkaran. Kita akan membuatnya di dalam lingkaran terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya masukkan 150, enter. Maksudnya yang berada tadi perintah pertama adalah kita akan membuatnya di dalam lingkaran. Misalkan di sini Omar akan masukkan dengan radius 150, enter. Ini berada di dalam lingkaran, tetapi ketika kita membuat poligon yang sama menggunakan sisi poligon segitiga, enter, klik di salah satu titik, kita pilih yang bawah, akan muncul seperti ini ya, masukkan 150 ya. Segitiga ini kita berada di luar lingkaran, kita move terlebih dahulu. C 150. Ini berarti yang ini berada di dalam lingkaran, yang ini di luar lingkaran. Selanjutnya kita akan membuat segi 5. P O L enter. Masukkan segi berapa yang akan kita buat. Akan segi 5. Enter. Klik yang di dalam lingkaran, masukkan 150, enter. Ya, cukup mudah. Selanjutnya kita akan membuat segi 7, POL, enter, masukkan 7, ya, segi 7. Klik di dalam salah satu titik belakang, pilih atas, masukkan 150, enter. Selanjutnya kita membuat segi 10, POL, enter, masukkan segi 10, enter, klik dalam, selanjutnya pilih ke atas, masukkan 150. Cukup mudah untuk membuat poligon. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.